baterainya hari ini kotor banget. Kemarin sempat bawa ke bengkel, baliknya hujan deras. Nih, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi tuh, oh, buset, kotor sekali. Makanya kita lagi mau otw cucian. Gue pikir biar produktif, kita sekalian ngobrol. Jadi ya, little bit of an update. Mauin rennya dulu ya, belum kita bawa rennya. Kemarin habis ganti ban. Sebenarnya ban gue yang Super Corsa yang kemarin itu kan ban terawet ya sejauh ini. Karena pas ganti itu, habis itu gak lama kan motornya yang gue ganti beberapa partnya diem lama, makanya bannya awet tahun lebih dikit. Terus sayangnya kena paku, terus gue tambalannya waktu itu di pinggir jalan karena udah malam. Terus sadly tambalannya kurang bagus, habis itu bocor lagi, ditambal lagi di tempat yang sama. Intinya bannya udah, ya katanya kalau udah dua tambalan udah jangan dipakai gitu. Terus yang belakang tengahnya sih mulai agak tipis, yang depan sih masih tebel. Cuman kita ganti satu set as always. Thank you Pirelli Moto Ina. Super Corsa set keberapa ya dalam 2 tahun ini gue aja nggak inget. Cuman nggak, tentu nggak seboros yang pas kita disentul dulu lah. Anyway, ini Super Corsanya yang kali ini gue pakai yang tipe SP. Jadi Super Corsa itu ada SC. Maksudnya ini ngomongin compound ya, namanya SC. Nah, SC itu ada SC 0, 1, 2, 0 paling lengket, 2 paling lawan ya berarti. Nah, ini yang SP compound. Jadi buat yang street. Jadi Super Corsa tapi I guess lebih, mungkin lebih apa ya, lebih tailored for the street. Jadi harusnya compoundnya nggak sesoft, tapi jadi lebih irit. Begitu kira-kira, gengs. Jak pakai Nasr tuh ada kayak flat spot gitu di tengah, ada knalpot panjang. Kalau dulu pakai Scorpion better, pakai M4 even better, tenaga low to mid RPMs-nya. Jadi gua pakai, udah pernah pakai 3 knalpot, tapi panjangnya beda-beda dan benar membuktikan kalau panjang knalpot itu pengaruh ke powernya gitu. M4 underbelly, tenaga di bawah buat wili-wili enak, ganti Scorpion ya masih bisa wili-wili, cuma tenaganya lebih. Waktu itu gue berasanya di atas keluarnya, ganti Nasr baru ini di atas banget karena panjang knalpotnya. Ya begitulah, lampu bensin kita juga nyala. 2 kali gue pakai ke Jakarta ya bolak-balik apa gimana ya, kemarin gue lupa. Lumayan, lagi lumayan irit rennya nih. Rennya kurang apa lagi ya, menurut gue sih one thing I would want upgrade, quick shifter kemarin sempat kepikiran, cuman jadi ketahan lagi. Belum tahu, nanti lihat nanti. Habis itu gue mikir pengen kaliper belakang yang lebih gigit sih, karena ya jujur gimana ya, ini si rennya tuh kan kalipernya standar yang belakang. Gue udah pernah mention mungkin, entah di YouTube, entah di Instagram story ya, gue lupa. Intinya kenapa belum ganti kaliper belakang Brembo juga, padahal yang depan udah Brembo, karena depan gue kan GP4 RX yang nickel finish, yang kayak chrome gitu. Nah, belakang itu P2 nickel harganya, shit, ya masuk akal kalau dibandingin sama harga RX, cuman tidak masuk akal buat gue. Untuk saat ini anyways. Jadi apa namanya, kita menanti hari di mana ada super duper ekstra budget gitu. Jadi nantilah. Soalnya bukannya mau asal ganti biar nggak belang gitu warnanya ya, I'm not that shallow. Jadi gue berasa begini, ini kan setup remnya yang belakang anyway ya standar ting-ting, kecuali apa, selang rem aja. Selang rem kan udah diganti hell dulu. Nah, terus nggak tahu, gue merasa ABS kan memang sometimes works funny gitu. Remnya nih ABS by the way. Kita nyucinya di Jakarta aja. ABS tuh works funny. Jadi kadang lu injek pertama tet belum gigit, kedua baru dia jadi keras dan ngerem gitu. Nah, gue beberapa kali instances
gue memang orangnya sering pakai rem belakang modelannya, terutama untuk macet. Jadi pas gue lagi ngerem, lagi jalan pelan ini, set, gue andelin rem belakang. Maksudnya ini super low speed ya, di bawah 5 km/h gitu, lampu merah gitu. Set, injakan pertama kan dia belum gigit, tapi gue gak ada waktu untuk set-set gitu loh. Jadi keburu mepet sama motor depannya. Nah, gue berasa pengen cari kaliper yang lebih gigit. V2 Nickel adalah jalan ninjaku. Mungkin isi bensin dulu guys, biar gak mogok vlog. Pertamina yang barusan turbonya habis, jadi kita lewat mau ke arah Margonda aja. Ada 20 bensin yang harusnya ada turbo. Tenang, tenang, 636 tuh gue udah pernah coba, bensin nyala, tip-tip dari Jaksel ke rumah Cibubur masih dapat. Soalnya kan reserve-nya 2 atau 3 liter gitu. Bensinnya 119. Ya udah, jaraknya dapat 19 kali 2 kali 3 berarti. Itu guys ya. Pagi sih, lebih pagi, lebih sepi lagi. Apakah ada turbo di sini? No turbo. Tidak jadi. Baru nekongnya masih harus agak pelan-pelan karena masih ada layer of wax gitu deh. Hati tenang, bensin udah keisi. Duh, was-was banget gua kalau jalur hancur begini, takut ada paku. Bete kan kalau masih baru udah kecolok lagi, sia-sia dong. Let's go. OTW cucian. Mana kotor sekali. Enaknya rennya tuh kan dia mayoritas bodinya stikeran ya. Jadi gue gak terlalu pusing kalau nyuci gitu. Jadi cuci biasa, baret-baret halus ya udahlah. Orang stiker ini yang kena ya kan. Ya tangki bodi depan sama spakbor emang udah gak perfect anyway, udah ada lecet kena celana lah, kena apa. Jadi ya udahlah, namanya motor dipake jadi ada ceritanya. Ya yeah. Nikmat, 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 nikmat. Berapa pagi hari Sabtu ini masih dingin sekali. Gue udah bilang belum ya, hari ini hari Sabtu, Minggu. Gue lagi ya keluar pagian karena nyuci, habis itu lanjut ke bengkel. Take it slow. Tak.
aja lurus ini. Iya, hancur lagi. Off road. Anjir. Hati-hati, gengs. Lubangnya segede meteor yang bunuh T-Rex. Terus tuh menurut gue udah best banget ya buat dalam kota, terutama Jakarta. Powernya enough but not too much gitu. Terus handling wise juga motor relatif not that heavy. Mas, kalau tapi kalau dibikin kelihatan tuh mas juga bisa. Tinggal digenjot aja depannya dikit. Sambil gas full, lampu merahnya mati ya. Oke, lanjut. Begitu dah. Cepat-cepat ya. She's a fun. Fun ride. Set faktor kita terbang atau neng plat putih 927 berarti Temi dapetnya putih nih. Aduh, motor hitam platnya putih John, kalau renya yang dapet sih oke gitu kan, ada putihnya bodinya cakep malah. Hai ya, sayang sekali. Coba waktu itu gue belain urus yang di hari terakhir Agustus tuh, tapi ngantri yang gila, dapetnya plat hitam tuh. Lompat dikit niku. Samping tembok gini kalau dia pas beletak tuh suka banget gemah. Sorry other people's, tapi rainnya itu aja belum bacot lah. Robotnya masih kerabot panjang. Kalau udah pakai yang pendek-pendek titanium boh, diusir, disomasi sama tetangga keluar pagi kayak hari ini gitu, cekik-kikik, buar pindah lo. Itu sih salah satu alasan gue kenapa pakai knalpot ini. Satu, gue emang suka ya yang agak adem-adem lah, suara masih ada. Sebenarnya aset ini gak adem banget lah, masih ada lah knalpot lain yang lebih adem. Terus kemarin pengen coba knalpot yang panjang. Terus ya tenaga masih ada, nasab gitu loh, Jepang. Output. Nah, terus apa namanya? Jadi gua memang suka aja gitu, kayak nah, enak juga buat tetangga soalnya biar sama tenang aja. Kalau kalian perhatiin motor gua knalpotnya ya adem itu relatif. Cuman ya renya dibanding dulu M4 bisa Scorpion terus ini masih paling adem lah. Terus Temi aero-nya boro-boro udah suara gara-gara panjang gitu, kalem banget, harus digeber RPM tinggi banget baru keluar gitu suaranya. Nah, terus Ruby knalpotnya baru diganti juga yang adem ya. Gue memang suka yang adem ayem biar aman sentosa aja gitu di rumah tetangga, dan biar kita riding juga kuping nggak capek. Kalau kuping orang nggak tahu. Aduh, sudah dekat tempat cucian. Baru ngeri. Hahaha.
high. Gigi 3 gak jadi, depannya ada mobil. Almost guys, almost. Ya sudahlah gengs, mungkin videonya sampai sini dulu, ngobrolan randomnya di Sabtu pagi. OTW cucian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet tombol bell-nya sekalian. Jangan nanggung. And as always, I thank you guys for watching. Until next time. Ketemu Simblo gak nih? Gue sering ketemu sama dia di sini. Aduh, motor kotor. Kok itu netes? Sama-sama oren. Geng oren. Abe, tungguin dah pelan dia. Waktu dia. Kok lu hilang tadi? Kok lu hilang tadi?